Halo teman-teman, selamat pagi. Ih, sebicara terlalu halus sekali ya. Tidak tahu, maaf ya teman-teman, karena saya sekarang lagi sedikit RKL tuh flu begitu. Jadi satu suara rada-rada bindeng ya. Jadi teman-teman, sekarang saya lagi di Centrum dan ini adalah salah satu mall yang ya terbesar di Leipzig lah. Padahal ini cuma ada dua lantai, terus nanti lantai atas lagi itu kayak parkiran saja untuk tempat parkir. Dan lantai yang saya ada ini ada lantai kedua, terus di bawah itu lantai pertama, dan ada di bawahnya lagi lantai dasar tempat kayak restoran, terus ada tempat jual beli mainan. Jadi saya datang nih, kamu tahu, terlalu pagi, sekitar 30 menit lebih awal daripada yang biasanya mereka buka. Mereka biasa toko-toko di sini kebanyakan buka itu jam 10 pagi, dan saya sampai di sini jam setengah 10. Saya terlalu bersemangat atau bagaimana juga saya terlalu mengerti. Tapi karena apa? Karena kamu tahu, hari ini saya lagi mau beli perintilan-perintilan buat saya punya baby, jadi baju-baju begitu. Ini saya mau masuk ke sini, tapi pintunya masih tutup, jadi saya harus tunggu dulu. Orang semakin banyak yang sudah datang, jadi kayaknya saya mau ke toilet dulu sebelum mau belanja. Dan kamu tahu, saya di lantai 2, tapi ternyata toilet yang di lantai 2 itu rusak, makanya saya harus ke bawah. Ini ada tulisannya di sini, di basement. Jadi mereka kasih tahu juga di setiap lift begitu. Jadi saya ke toilet dulu ya guys. Saya selesai pipis. Sekarang mari kita berburu pakaian baby. Ini saya cuma berharap jangan sampai salah permata saja. Karena biasanya pakaian baby itu cantik-cantik. Pasti ibu-ibu kami juga tahu toh, yang mau melahiran, persiapan buat apa kelahiran, menyambut baby, terus kamu lihat perintilan-perintilan yang cantik-cantik, pasti kamu juga pengen semua, padahal sebenarnya itu tidak terlalu dibutuhkan, biasanya begitu. Tapi mari kita lihat ya guys, kita langsung menuju ke toko pertama, yaitu H&M. Tadi saya kelamaan di dalam, pas keluar ternyata hujan. Dan sekarang saya mau masuk ke sini, mau lihat-lihat lagi. Sekarang kita ke bagian anak. Ini toko kedua yang saya kunjungi setelah H&M. Jadi mari kita lihat. Cantik ya. Ini saya mau beli buat William juga baju putih, yang putih sekali atau merah sekali tanpa harus ada coret-coret begitu, untuk kita mau ikuti apa dia pun nama perayaan 17 Agustus nantinya. Tapi ini sekarang di bagian cewek, jadi mari kita menuju ke William punya dulu atau newborn ya. Kayaknya newborn dulu karena baby baru lahir tuh di sini. Terus William punya di sana. Lihat ini cantik-cantik. Jadi tadi di H&M saya tidak bisa buat video terlalu banyak karena musik terlalu besar sekali. Saya takutnya nanti kena copyright. Jadi ini pas saya lagi di Primark dan belum ada musik, makanya saya mau buat vlog dulu. Kamu lihat baju cantik-cantik loh buat baby-baby yang baru lahir ini.
Aduh, terlalu banyak pilihan. Pasti ibu-ibu kamu juga tergiur sama barang-barang di sini. Saya kasih tunjuk ya. Yang ini untuk kalau makan belepotan. Tapi masih belum butuh, nanti saja baru beli. Sebenarnya masih ada punya Willem juga sih, karena warnanya kayak netral begini saja. Ih, ini lucu loh. Kambet dapat berapa? Dapat 3. Ini harganya 12 euro. Wow. 12 euro loh. Terus ini, oh. Ini yang kayaknya sudah besar-besar deh. Kalau newborn, oh ini 0 sampai 3 36 bulan. Itu di sini. Ini, oh, kamu lihat. Banyak yang Mickey Mouse ya, dan ini body begitu, jadi pakai kalau lagi santai begitu di rumah lebih bagus. Ini kayaknya saya akan beli satu. Nah ini juga, oh kamu lihat, ini juga cantik loh. Ini deh mahal karena dijual, dia punya apa ini, merek paten ke apa ini, dari Disney punya. Makanya dia mahal. Biasanya toko ini tuh murah kalau cuma apa body begitu, tanpa harus ada kayak motif-motif Mickey Mouse, karena kan dong beli dong dia punya merek tuh, lisens. Makanya mehong, tapi cantik. Biasa kalau ke toko-toko bayi atau toko anak gitu tuh saya takut sakit. Ini saya beberapa, tapi ini saya beli untuk saya karena saya tidak ada baju kayak putih polos begitu, karena nanti kita mulai acara 17 Agustus di rumahnya Kak Ina. Jadi buat teman-teman kamu stay tune di kita punya vlog semua dari Kak Ina, Ibu RT, Raya, Edi, semua pasti kita bakal buat vlog untuk konten 17 Agustus di channel. Pasti bakal seru. Jadi promosi-promosi biar nanti kamu kaget, saya tiba-tiba kita punya vlog sama baiknya. Sekarang mari kamu kembali sana untuk belanja keperluan baby dulu. Nah kamu lihat ini juga, ini kayak biasa satu-satu paket begitu langsung. Ini di topi sama sarung tangan. Ini cuma dua ya. Iya kayak ini. Bisa dilihat di sini topi dan sarung tangan. Ini dia harga. Ini kamu lihat. Dia harga cuma 3 euro 50 sen. Karena ini apa namanya, dari toko ini mereknya Primark, bukan dari kayak ada dari Mickey Mouse begitu. Kayak dari Disney begitu kan, mereka beli license makanya mahal. Tapi kalau cuma dari Primark ini, kami satu paket begini harganya cuma 3,5 euro loh, guys. Nanti saya tulis rupiahnya di sini ya. Ini dapat dua topi dan dua sarung tangan biru, ini bergaris-garis sama biru tok. Ini kamu lihat harganya 3,5 euro loh. Ini lagi kamu lihat cantik. Ini dapat 3. Ini dapat harga 5 euro. Teman-teman, dan kamu lihat ini body kayak begini dapat 7. Dia punya harga ini 11 euro. Jadi bentuknya kayak begini. Ada berbagai macam motif. Ini dapat 7. 11 euro. Mau satu. Yang masih, tapi yang masih ukuran kecil. Oh, ada ini 0 sampai 3 bulan. Saya ambil yang 0 sampai 3 bulan lah. Sekarang saya mau antre untuk bayar dulu. Tapi kan tahu ramai sekali. Ini antri panjang karena baru dibuka kasir yang paling bawah saja. Karena masih pagi, jadi mungkin dong pikir tidak terlalu banyak orang yang akan belanja. Tapi buktinya kami lihat itu depan sana sekali, saya di belakang. Teman-teman, ini saya lagi
istirahat. Padahal kamu tahu saya baru masuk di dua toko, H&M dan Primark. Di Primark emang saya cari, benar-benar cari. Jadi jalan dari lantai bawah sampai lantai atas. Makanya saya capek, saya pakai sakit deh. Ini selagi duduk, dulu istirahat sejenak, baru nanti mau lanjut ke toko selanjutnya. Saya baru belanja dua toko saja, tas besar begini, full. Ini mau lanjut lagi ke toko selanjutnya. So teman-teman, sudah cukup tadi saya istirahat. Sekarang mari kita lanjut ke toko selanjutnya. Tapi sebelumnya saya mau ke drogeri dulu nih. Mau lihat lipstick. Saya cari-cari buat saya juga. Sudah dapat apa yang saya cari, yaitu cuma pensil alis saja. Oke, saya ke drogeri sekarang. Kita lanjut ke toko selanjutnya ya, mumpung masih ada tenaga dan sebelum makan siang, karena makan siang saya janjian sama Zoran. Pas Zoran dia istirahat, kita mau makan siang di resto Asia. Karena di luar lagi hujan, makanya kita pengen makan yang dingin-dingin. Makan yang dingin-dingin, makan yang hangat-hangat kayak sup begitu. Jadi mari kita lanjut dulu sebelum kita makan ya. Sekarang saya mau menuju ke kasir, mau bayar dulu. Saya sudah selesai bayar dan kamu tahu dia punya total itu mau beli apa sih, pensil alis sama untuk gambar di mata begitu dan buat putex itu saya bayar 5 euro. Ini kan saya bawa tas besar ini biar saya punya belanjaan bisa masuk semua ke dalam sini, jadi saya tidak perlu kayak minta plastik dari mereka begitu. Bawa plastik merusak lingkungan, jadi mending bawa tas sendiri. Mari kita lanjut toko selanjutnya. Saya mau cek di dalam sini apakah ada rintilan baby begitu atau tidak. Saya tidak tahu kalau di sini ada, tapi saya mau cek saya dulu. Kayaknya kita langsung ke atas dulu. Itu ada tulisannya baby di obagesos. Ternyata kamu tahu Zoran juga dia mau dicek saya, karena saya tanya tuh dia mau t-shirt begitu ke tidak, dan dia bilang dia mau. Kamu tahu mumpung kamu tahu t-shirt begini dia harga 3 euro, dan ada yang 2 euro juga, beberapa warna, ada banyak warna ini. Jadi saya ada baku chat sama dia dan dia juga mau. Nah, jadi mari kita pilih-pilih buat pas suami lagi ya. Saya baru selesai belanja di toko yang keempat. Seperti yang kamu lihat, saya ada pegang payung. Jadi ini lagi hujan, makanya kayaknya saya memutuskan untuk stop belanja dulu hari ini. Saya sudah capek juga dan saya lagi mau menuju ke tempat janjian makan siang sama Zoran. Jadi kita berdua janjian itu jam 1:30, 15 menit lagi sih sebenarnya ini. Di sana teman-teman, itu saya punya tempat restoran ke warung favorit dari zaman saya kuliah sampai sekarang. Kenapa favorit? Karena itu enak,
dan yang paling penting juga murah. Dingin-dingin begini enaknya makan yang hangat-hangat, sup-sup. Kelihatan enak ya sayang. Ternyata tidak ada sayur. Tidak ada sayur, nanti saya kasih punya ini. Kau ambil. Kau ada juga, bukan sayur, benar, cuma bumbu-bumbu. Satu pisau tidak suka. Satu yang penting ada ini, ada rica dan ekstra juga dapat begini. Selamat makan. Terima kasih. Selamat makan juga. Ini William, kita baru jemput dari TK. Sekarang kita mau pulang ke rumah jalan kaki. Dan William dia, ini William dia capek. Jadi tidak digendong sama dia, nggak apa-apa. William, kalau lampu merah harus jalan atau stop? Oh, sekarang hijau. Cek. Ini belum itu. Okay.